Jalan apa nih, Pak? Jalan sederhana. Oh, sederhana. Nah, ini ada jalan sederhana, ada apa nih, namanya kedai apa nih, Bu? Warung Bu Nani. Oh, Warung Bu Nani, bukan Yunani ya. Ini ada lampunya, Pak. Ada ini nih. Ini nih yang menarik nih, apa namanya? Udang. Jadi masakan mana ini kita, Bu? Masakan Jawa. Oh, Jawa. Rendang ada, ini ada itu tuh. Udang telur asin, telur puyuh. Iya, satu. Diapain masaknya itu, Bu, namanya? Sambal apa, Pak? Di sambal ini apa? Usus. Oh, usus ada juga ya? Ah, gulai baga. Oh, baga. Oh, ayam apa sampai baga. Oh, gitu. Seporsi. Seporsi berapa biji dapatnya? Seporsi ya tengok udangnya, Bang. Kalau gede-gede udangnya apa? 4. Oh, 4. Nah, kalau tambah telur puyuh. Tambah telur puyuh. Ah, mantap. Terus kasih apa lagi? Yang nanti yang makan nggak mau sayur ya kan? Nggak tahu. Yang makan mau pakai apa, Pak? Sayur. Pakai apa lagi? Udang. Udang oh gitu aja. Dia mau udang aja. Oh legit nih makan gini ya. Pedesnya ada, gurihnya ada. Iya kita kasih ini aja. Oh kasih gitu. Bumbu. Oh mantap. Bumbu rendang. Bayar lagi nggak tuh? Tauco taruh nggak? Taruh tauco sedikit di pinggirnya biar cantik yuk. Oh iya betul. Dikit aja. Dikit aja yuk. Dikit aja ntar nggak dimakan. Minyak juga yuk, minyak sedikit aja sikit. Pinggirnya. Berapa jadinya kalau tambah itu? Sama aja. Sama, sama aja. Dikit aja. Udah gitu. Ini berapa nih? 18. Ini murah banget ibu jualnya ya. Makanya. Minumnya apa? Minumnya teh manis dingin. Teh manis dingin? Iya ya, satu sama teh manis dingin. Siapa namanya, Bang? Teh manis dingin. Iqbal. Lagi ngapain nih Bang Iqbal nih? Oh ngopi. Asli mana kita nih? Medan. Oh Medan. Apa kita Batak Melayu? Aceh. Oh Aceh. Oh Gayo. Takengon. Hah? Oh Biren. Kecamatan apa? Enggak tahu lahir. Oh enggak tahu. Oh lahir sini udah ya. Jadi mau makan apa nih namanya? Udang. Jadi kalau bahasa Acehnya apa udang? Enggak. Oh enggak tahu. Lah kalau bahasa Medan Aceh udang ini apa? Kalau orang Aceh. Udang. Udang. Kalau Medan? Udang aja. Oh udah, silakan makan Bang, makan dulu. Makan dulu Bang. Minumnya lagi diambilin tehnya. Minumnya tehnya jangan lupa. Iya. Oh, minum dulu dikit ya. Si, lagi ngopi kita nih ya. Apa bisnis kita nih? Hah? Bisnis apa kita nih? Jualan. Jualan di mana? Kantin usu. Oh, kantin usu. Jual apa kita nih? Sama. Oh, sarapan juga. Oh, sekarang Sabtu sepi ya. Oh, di dalam kantin. Oh. Rijal kenal enggak Rijal? Oh Rijal orang Takengon. Tadi silakan makan dulu. Makan suka ya? Iya. Telur puyuh sama udang. Hebat juga saya baru tahu telur puyuh sama udang. Biasa udang itu kalau di Jakarta campuran ke pete. Iya. Heeh. Jakarta ada cumi-cumi. Oh cumi-cumi ada apa ya? Soto Kalimantan. Oh soto Kalimantan. Kok ibu bisa masakan ini kan berarti rendang masakan Padang. Iya. Ayam penyet masakan Jawa. Iya. Kalimantan juga. Lahir kami Kalimantan. Oh ibu lahir Kalimantan. Balikpapan. Oh lahir Balikpapan. Itu ke Medannya kapan nih? Hah? Ke Medannya kapan? Tahun 76. Oh, jatuh. Besok ada rendang jengkol. Rendang jengkol ada ya? Lagi dimasak. Oh, lagi dimasak. Nah, ramai ibu ya? Hari, ya silakan makan dulu, Bang. Kalau hari Minggu besok ramai, Bang. Oh, hari Minggu ya? Nah, kalau hari Minggu biasa ada kari. Oh, kari ramai. Ibu semalam kari kambing. Ibu jadi buka jam berapa ini? Pagi sampai siang. Oh, ini mau tutup lagi? Ini ntar lagi tutup. Kok nggak sampai sore? Enggak, udah apa, gantian. Kalau hari Minggu rame, Car Free Day di mana? Hari Minggu Car Free Day bukan rame? Car Free Day yang orang-orang jualan, Car Free Day. Rame ya? Pagi itu ya? Pagi kami ada lupis. Oh lupis. Masaknya bagaimana ibu sebanyak ini? Malam sampai siang, pagi-pagi ada yang udah bangun jam 3. Oh jam 3 pagi? Iya. Oh. Masaknya pagi semua dia. Oh pagi semua? Teman yang malam dan ini. Apalah, oh, wih mantap. Emang cocok tahu aja ibu Bu Nani itu harus ada pengiringnya ya. Pengiringnya pakai ini. Makan dulu Bang. Ma udangnya sama telurnya Bang ya. Gurih Bang, oke ya. Oke. Kurangnya apa nih kurangnya? Ada kurangnya. Nasinya kurang nggak? Nggak pas. Nambah lagi, apalah udangnya. Oh, mantap. Abang kenapa nggak makan? Udah makan ya Bu. Dari mana ini Bang? Dari Jakarta ibu. Oh. Hari itu. Pamontan ya. Apanya? Yang kulinernya. Oh iya, saya enggak, saya buat pribadi aja tapi saya taruh YouTube, Bu. Jadi berapa, Bu, sama air teh manis? 23. Ih, murah ya. Jualnya murah-murah sini, Bu, ya? Iya, murah. Kalau mahal-mahal nanti gak itu bisa. Ya. Enggak bisa sini ya. Kalau hari Minggu apa lebih rame lagi sini. Oh, lebih rame ya. Karena orang dari
enam langsung olahraga kan. Makan bang, dihabisin, iya kan, habis. Ketahuan kok habis kan berarti enak masakan Ibu Nani. Oh, Ibu Nani bisa belajar gini emang dulu, bagaimana langsung belajar emang sendiri? Oh emang dari dagang, nenek, oh dagang nenek. Makanan dari dulu. Masakan orang pesta. Maaf kiri, ya. Oh pandai masak. Ini nggak usah dikembaliin bu. Oh makasih banyak. Kasih bu ya. Ya, ya. Ini cucunya? Ya cucu. Siapa namanya nih? Ini Nauren. Ini dulu. Nah, ini siapa? Cucu nih kakaknya, ini adiknya. Siapa? Nauren. Nauren ini Naisila. Oh Naisila. Kelas berapa? Kelas 5. Mau jadi apa cita-cita? YouTuber juga. Oh YouTuber juga? Wih hebat. Apa channelnya? Gak tau. Oh gak tahu. Ini nih. Mau jadi apa cita-citanya? Jadi lihat awas adeknya no. Jangan diganggu. Oh, jangan diganggu. Nah. Mau jadi apa? Makasih. Oh, jadi YouTuber. Mau jadi YouTuber. Kok mau jadi YouTuber? Sekolah yang benar dulu ya, YouTuber ya. Oh, ini siapa namanya? Mau jadi hari ini. Hah? Mau jadi apa cita-citanya? Polisi. Wah, bagus. Kayak gini dong ya enggak nih. Polisi. Biar tercapai cita-citanya ya. Amin. Nah, ini yang kecil siapa namanya? Boleh kasih, Bu? Nauren. Nauren nih. Aja nih Nauren ya. Nauren. Makasih. Kelas ya. Umur berapa nih, Bu? Hah? Umur berapa? Umur 3 bulan. 3 bulan? Iya. Sehat ya. 3 bulan. Ini kena angin enggak apa-apa? Enggak apa-apa insyaallah. Kuat ya insyaallah ya. Diajari dia, Bang, dari iya, dari kecil ya. Iya, udah ini. Nah, jangan awas masih 3 bulan adiknya. Oh, waktu kecil ya. Ampun. Mama saya juga adik saya waktu pas itu kan dagang juga. Ah, iya. Jadi tutup pakai itu. Sungkut apa? Tungkup nasi. Oh, iya. Ini nggak ada ini sih ya, kayak nyamuk, kepala lalat nggak ada, aman ya, jangan kena lalat. Waduh. Ini kecil-kecilnya juga. Sama ya? Waktu diusut dulu. Oh, ada ibu dagang gitu ya? Kami pernah diusut, 7 tahun sana. Biasa kalau kecil itu gedenya nggak begitu terlampau rewel ya? Iya, iya. Tahu. Ini kecil-kecilnya. Kadang-kadang kalau anak dari kecil yang udah dimanja, gede-gedenya makin tambah bikin pusing, Ma, ya kan? Ya, karena memang orang tuanya lagi susah, makanya nggak bisa dimanja. Ya, enggak. Diajak ini kan, biar tahu hidup ya, Bu ya. Tapi sehat tuh, sehat. Iya deh. Wah, Abang kayaknya cabai kurang ini, Bang ya? Enggak kuat cabai kita. Biasa orang Aceh kuat ya. Ini Abang makan pelan-pelan. Maaf nih, Bang ya. Ntar boleh masukin YouTube, Bang ya. Apa Abang yang suka rasanya? Apa sih rasanya? Kalau dibanding masakan Aceh apa ini? Ada enggak dimasak apa Aceh kalau di udang asam itu? Pade. Asam padeh. Oh, asam padeh namanya. Kok kayak orang Padang ya? Gulai Aceh. Asam padeh mah masak Padang. Iya. Nih. Maaf ya, boleh masuk YouTube ya. Dihabisin ya. Iya, Bang. Jangan enggak dihabisin. Nah, nih, kepegawainya berapa orang, Bu? 1 2 3 orang. 3 ya. Nih, siapa namanya? Yayu. Oh, ini cuman goceng isinya. Makasih ya, maaf tadi. Oh, ini Bapak. Pak siapa namanya, Pak? Hah? Oh, siapa? Maaf tadi. Kusir. Asli mana kita, Pak? Oh, Kusin namanya. Kusen apa Kusin? Kusin ya. Kusin. Oh, iya, bagus nih. Ya. Ini maaf tangan kiri ya. Ini mantu anak. Iya. Makasih ya. Oh, ini ibunya dia kan? Iya. Anaknya jangan jadi YouTuber, suruh sekolah dulu ya kan? Ya, makasih Bu ya. Semoga tambah laris banyak dapat rezeki ya. Ya. Nomor ketemu lagi. Bagus sih warungnya nih. Sana juga ada. Enggak ada. Enggak ada. Makan jeruk dulu tuh. Dua tadi yang sudah pesan tadi. Bukan ada di sana. Nah. Bagus saya lihat ada, kita kelilingin aja, Pak. Jeruk Bapak. Jadi habisin dulu lah. Jeruknya yang kita kan ke sana lagi. Oh iya. Kita kelilingin sana. Kalau kita ke sana dulu ini kelilingin sini rugi waktunya kita. Oh gitu. Iya, kita kelilingin sini.